terngiang dalam telingaku tentang sebuah wabah penyakit yang katanya telah dirancang atau dirakit. Kehadirannya mampu membuat iman kita jatuh sakit. Ketakutan meracuni pikiran dan tak ingat Tuhan walaupun sedikit. Media stres beberkan informasi tak waras. Pemerintah tetap tuntut taat asas. Maka lenyaplah segala budaya dan ciri khas. Kata mereka bisa selamat dengan konsumsi miras. Wabah penyakit yang namanya corona turun ke bumi hanya untuk berkelana sambil bertanya Tuhanmu di mana. Apakah imanmu disimpan dalam celana? Hei, corona. Wabah sepertimu pernah dihadapi manusia. Dan ketika Tuhan hadir, maka semuanya takkan sia-sia. Tahukah kalian bahwa Allah itu sendiri adalah pemerintah? Hei manusia, jangan lemah dan mudah menyerah. Mari bersama-sama kita lawan virus corona. Patuhi aturan pemerintah agar COVID tidak lagi berkelana. Minta Tuhan selamatkanlah bumi kita yang fana, agar kita bisa hidup merdeka dan tidak lagi merana.